Sampainya hati suami buat macam ni, ramai sebab lihat Puteri Sarah beraya, cium tangan mentua. Foto pelakon Puteri Sarah Liana yang meraihkan sambutan Hari Raya bersama keluarga mentua, iaitu Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail mengundang sebat netizen. Foto yang dikongsi Puteri Sarah menerusi akaun Instagram miliknya itu merakamkan momen dirinya bersalaman dengan kedua mertuanya. Selain Puteri Sarah, kedua anak kesayangannya iaitu Syaiful Islam, 6, dan Sumayyah, 4, juga turut berada di kediaman penerbit popular itu. Biarpun ketika ini rumah tangga Puteri Sarah dan suaminya, Syamsul Yusof bermasalah namun mertuanya tetap memberikan sokongan kepada menantunya itu. Menerusi ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa sayu melihat wajah Puteri Sarah dan juga ibu mertuanya. Antara komen yang diterima. Rasa macam terbalik pula, sepatutnya Syamsul. Semoga ikatan ini berkekalan hingga akhirnya. Sedihnya tengok gambar akhir, mana hati perit Syamsul, buat ibu dan isteri macam ni, sampainya hati. Sebab tengok sebab ayah dan ibu mentua yang sangat-sangat baik dengan Sarah. Inilah contoh orang yang ada ilmu dan iman. Sebabnya tengok keluarga ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terdahulu, Syamsul membuat kenyataan pada Jumaat di Instagram dan Puteri Sarah dapat membuang perasaan dendam dan tidak menggunakan media sosial untuk meraih simpati ramai. Bagaimanapun Puteri Sarah kemudiannya membalas kenyataan itu melalui platform yang sama dan mengakui menyesal berkahwin dengan Syamsul. Selain itu, Puteri Sarah juga berharap agar Syamsul menceraikannya segera kerana mahu bebas daripada kemelut rumah tangga. Untuk rekod, pada 18 April lalu kes perceraian pasangan ini bertemu jalan buntu apabila Syamsul menarik balik keputusan melafazkan cerai. Syamsul mendakwa Puteri Sarah telah menukar dan menambah beberapa terma dalam perjanjian perceraian, termasuk isu jumlah nafkah dan kes saman terhadap keluarga Ira Khazar. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.